Segmen Jom Jalan-Jalan di mana malam ini kita akan membawa anda penonton ke Kedah Negeri Jelapang Padi. Menikmati keindahan alam semula jadi serta menghirup udara segar pasti membuat anda teruja menjadikan ia destinasi percutian anda. Sertai Zarul Fahmi dalam pengembaraannya. Dalam Jom Jalan-Jalan Meneroka Destinasi Menarik Malaysia. Tree Top Walk Hutan Simpan Sungai Sedim dalam negeri Kedah. Ini merupakan antara produk pelancongan yang terdapat dalam negeri Kedah. Saya akan buat satu aktiviti canopy walk dengan jarak ketinggian 26 meter sehingga jarak ketinggian 36 meter dengan sepanjang 925 meter. Jauh tu, jauh. Tapi tak apa, takkan kita nak tengok ya. Apa kata kita buat dan kita cuba. Jom! Tree Top Walk dibuka secara rasmi pada tahun 2006. Ini antara kawasan menarik yang anda kena kunjungi jika ke negeri Kedah. Paras tertinggi laluan kanopi yang berbentuk segi empat ini adalah 36 meter dari aras tanah. Jika berjalan melaluinya, kita dapat melihat keindahan alam semula jadi di hutan simpan ini. Laluan ini juga akan merentasi Sungai Sedim yang merupakan antara lokasi terbaik aktiviti whitewater rafting di Asia Tenggara. Yang pasti, pemandangan sungai berkenaan yang anda lihat dari atas laluan ini memang sangat mengagumkan. Selain melakukan aktiviti berjalan di kanopi ini, ada juga aktiviti lain yang ditawarkan. Saya dah pun sampai ke penghujung trek canopy walk ini, 925 meter. Memang bunyinya macam jauh, tapi percayalah apabila anda berjalan, anda tidak akan dapat merasa betapa jauhnya jarak ini kerana dapat menikmati dan juga dapat menghirup udara yang nyaman. Best, memang best. Tapi yang lagi best kalau anda sendiri merasai pengalaman ini apabila anda datang sendiri di Tree Top Walk di Sungai Sedim Kedah ini untuk merasai sendiri pengalaman berada di Canopy Walk ini. Jom jalan-jalan! Meneroka destinasi menarik Malaysia!